Wali Kota Parepare Dr. H.M. Taufan Pawe SHMH terus berkomitmen untuk memajukan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Kota Parepare. Semangatnya dalam menghidupkan UMKM di Kota Parepare tak perlu diragukan. Wali Kota dua periode ini yang syarat akan inovasi telah banyak melahirkan inovasi-inovasi dalam mengembangkan UMKM di kota bertajuk Kota Cinta. Yang terbaru adalah menghadirkan kuliner religius yang terintegrasi dengan Masjid Terapung B.J. Habibie. Saat ini terus dalam perampungan pengerjaannya. Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan tersebut mengungkapkannya belum lama ini, usai membuka musrenbang RKPD Kota Parepare mengatakan, kemajuan serta besarnya animo masyarakat hidup di sektor UMKM merupakan potensi-potensi meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Hadirnya kawasan kuliner religius yang ditata sedemikian rupa, di mana di dalamnya ada taman bermain anak, kuliner serta sarana olahraga lainnya akan semakin menjanjikan banyak menarik minat untuk berkunjung di kawasan tersebut. Ya, saya rasa itu penting sekali karena kemajuan besarnya animo masyarakat untuk hidup di sektor UMKM itu adalah potensi meningkatkan perekonomian masyarakat. Saya jujur sampai sekarang ini semangat saya untuk menghidupkan UMKM tidak diragukan. Saya sekarang ini membangun kawasan kuliner religius itu milik semua umat di situ. Kami tata sedemikian rupa, mudah-mudahan itu jadi tempat tujuan. Sekarang saja ini di Masjid Terapung kita tidak pernah kosong. Nah, kalau Masjid Terapung ini 180 meter bentangannya ke selatan, kita tata di situ ada kuliner, di situ ada taman bermain anak, di situ ada sarana olahraga. Pasti kan cukup menjanjikan untuk para orang datang ke sana. Sahril Sandi, TV Peduli mengabarkan.